12 ya. Ini abang, ini yang punya abang ini. Dari mana ini? Siapa ini? Prima. Dari mana? Dari Cepet, Jakob. Hari ini murid 12 ya? Iya, murid 12. Ini kemungkinan besar sih kita di paling di soketnya aja ya. Tapi kita cek dulu, kita pastikan dulu pakai alat. Ini pakai MSS 100 ya. Kita pastikan dulu. Ya, kita lihat sejarahnya. Ya, ini. Nah, aliran ketegangan ini banyak banget terjadi kerusakannya teman-teman. Tapi kita tensi cuman soketnya aja yang kebakar nih. Biasanya di motor-motor Lexi cuman kebakar aja soketnya teman-teman. Tapi kita sebelum kita lihat dulu kesempatan, nanti kita bongkar dulu ya biar lebih enak kita mengerjakannya. Oke, teman ya, ini bagian soket dari spool ini kebakar semua nih. Nah, lihatlah nih, udah gosong, udah kapan tahu ini. Aduh, gimana ini? Nah, kita akan perbaiki nanti ini ya, kita akan sambung kembali. Ini di motor-motor Lexi ini sering banget terjadi begini nih, terjadi koslet, kebakar. Nah, kita akan perbaiki dulu nanti teman ya. Ya, saya menggunakan ini untuk mengikatnya teman ya. Ini bagian punya listrik ini. Ini terminal krusin ya, 10 ampere atau 10 mm. Nanti diikat seperti ini. Nanti kalau misalkan digulung seperti ini aja, kayaknya bisa nanti kalau ada jablukan bisa lepas nanti dia. Takutnya lepas. Nah, ini saya menggunakan ini, sama ini harus menggunakan kabel yang besar ya. Karena untuk kalau yang terlalu kecil nanti kemungkinan besar akan kebakar kembali. Nah, ini punya sekring rumah BTSP nih teman. Nah, kita rakit dulu ya. Ya, ini saya potong satu ya untuk menyambil ini, karena nggak mungkin nih bisa diikat begini, keras banget nih kabel nih, terlalu gede. Nah, kita sambung begini aja dia. Nah, ini saya udah berapa kali melakukan seperti ini ya, aman-aman aja ya teman ya. Jadi nanti untuk sementara kita beginikan dulu aja biar abang ini pulang. Abang ini mau pulang ke tepet kan? Iya sih. Nah, ini kerja di teman ya. Nah, kita ikat seperti ini aja teman. Nah, ini saya jamin ini bakal kuat ya, gak bakal lepas ini. Nah, kita lihat nih, yang kencang sekali ya, ini aman sekali. Habis ini kita lakban lagi nanti ya, kita rapikan. Nah, kita saya kerjakan dulu semuanya. Udah terap ya teman. Nah, kita lihat nih. Nanti sebelum ini, tapi saya cek dulu nih pakai alat ya. Apakah sudah berhasil? Kode kerusakannya. Mengalami masalah, tunggu sebentar. Sejarahnya. Nah, ini teman-teman sejarahnya banyak sekali ya. Kita akan riset dulu ya sebelum menyalakan motor ini. Ya, sudah berhasil ya. Nah, kita
cek mode analisanya. Cara kurasakannya kita ambil juga ya di sini, ini ada satu ya. Nah, dia udah ada, kita lewatin saja dulu IEC-nya. Nah, sampai nol ya. Oke. Nah, baru terap ya ini, dan saya udah coba dan saya udah setting juga nih sensor ESC-nya nih. Jangan lupa kabelnya dirapikan kembali ya. Kita akan terap dulu teman-teman ya. Kita akan menerap motor ini ya teman-teman. Dari Tebet, Jakarta. Oke teman-teman, udah ya.